Bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan. Allah memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang menghadirkan dirinya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Tidak ada hambanya yang ketika dia menghampiri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diampuni, kecuali dia melakukan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan yang selain itu Allah akan memberikan dan mengampuni dosa. Jadi ketika mereka melakukan kesyirikan, maka Allah yang mempunyai hak prerogatif. Dan kita terus bertobat, meminta ampun dengan kesungguhan. Jangan sampai kita bertobat, hanya tobat sambal saja. Kemudian, setelah itu dia melakukan kembali. Bukan ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar komitmen. Dan dia benar-benar mendedikasikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun seorang hamba yang dia mempunyai dosa segunung ataupun dua gunung, tatkala dia datang kepada Allah dan meminta ampun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Kalau kita bisa ilustrasikan, bagaikan seseorang yang dia didatangi oleh seorang presiden ke rumahnya. Betapa dia gembiranya, betapa dia senang. Kenapa? Karena disitulah kesenangan. Dan Allah lebih dari itu. Setiap hambanya, walaupun dia sudah bergelimangan dosa, mempunyai dosa yang bergunung-gunung, tetapi ketika dia benar-benar ingin bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya.